Gua tanya jawab nih live Instagram. Operasi intelijen. Udah lama nih enggak nge-live nih. Iya, selamat datang. Selamat bergabung di live. Insta story live. Hah? Betul sih live. Ngobrol-ngobrol aja. Pas official nanya kapan Bang ngeluarin album lagi. Gua habis lebaran akan ngeluarin single dengan Fun on the Weekend sama Bams. Yaitu ya Bams Samson. Terus begitu nanti Oktober ada single kedua gue setelah Mes. Kapan ke Bali lagi? Tanggal 17 gue main di Sky Garden. Masih di Malang udah balik. Ya pengen lagi nih ke Kupang. Kemarin sebenarnya ada lokal itu keren di Kupang ya, cuman gue enggak bisa datang. Gitu. Kiki halo, hai. Iya sih. Wih. Iya. Wih gila, ada Morris gokil. Morris dapat salam dari Ori. Dia nanya katanya kenapa lu cemburu banget sama dia. Gitu. Hai, closing party di mana nih? Ati ya, closing party. Kalau nanti malam di New China, besok di Mox Bandung. Sorry, besok itu di Jogja. Besok di Bose Jogja tuh ininya si Morris tuh. Baru di Mox Bandung hari apa ya? Hari Sabtu. Iya, heeh. Sugante menuju latihan RI. Ini menuju latihan RI, makanya ini latihan terakhir kita sebelum besok manggung gitu. Bandung hari apa dong ya? Sabtu ya. Sabtu di Mox sama Yasmin, main sama Yasmin. Kayak gitu. Lebaran mampir ke Bukit Tinggi. Kemarin tuh pengen ke Bukit Tinggi tau enggak? Cuman ya apa pas kita lagi Padang ya di Padang. Cuman pas waktu itu kita waktunya mepet jadi balik kayak gitu. Morris, aku sayang kamu juga. Sayangan gue apa sama Ori? Ah, dasar lu gila. Ada nih teman gue ya, teman-teman kalau lu baca nih komen namanya si Morris ini. Dia pokoknya ngefans sama salah satu adik gue di Junko namanya Ori. Gitulah. Morris ini sejenis beruang. Beruang disco. Iya. Dapat salam. Kayak Pak Tarno kata lu. Biasa. Ori. Bukan, Morris di sini namanya Morris dia. Gimana sih Morris? Iya, heeh. Ya barbar nanti disalamin. Makin tua makin alhamdulillah, makasih. Taipei, wah. Pengen banget. Akbar ya, Sabtu main sama Yasmin. Waalaikumsalam Malika. Siap. Kayak gitu. Halo Linda. Oh ya, gua nge-live sebenarnya ada tujuan sih nih. Kan gua sebenarnya mau kayak menuju latihan Rasa Intelijen nih sekarang. Nah kalau gue mau kasih tahu aja kan, mungkin buat lo yang belum tahu atau lo udah tahu, Rasa Intelijen udah keluar albumnya. Jadi besok nih kita akan manggung first gig kita pertama kali di Stellar Festival jam 3:30 di Stellar Stage. Kalau misalnya bisa mampir ya, gitu. Gue pernah bawain drum and bass sama drum and bass atau dubstep apa enggak. Awal gue nge-DJ justru gue mainnya drum and bass sama breaks gitu. Tanya anak-anak lama deh. Cih anak-anak lama, kelihatan tua ya gue. Gitu, aduh. Santin. Resepnya apa ya? Mungkin tetap insyaallah sholat lah ya, sama makan yang benar, tidur cukup walaupun sebenarnya enggak cukup-cukup pisan sih gitu. Giorgino Geraldo. Iya, dulu gua awalnya main drum and bass, banyak plat gua juga drum and bass kayak gitu. Ya, begitulah ya. Wah, ini kayaknya ngehang nih. Kayaknya. Alisnya tebel, iya. Cetakan kayaknya, cetakan. Hello, Kim Jogja. Jogja itu nanti, Jogja di Bose hari Jumat. Iya, mampir ya. Vika Putri tunggu Bandung, sing sehat, siap mangga. Nanti gue juga di Bandung ada jam 8, kalau gak salah ada live interview di Arden. Pada dengerin ya, gitu. Riko Putra, lorong tua, kurang ajar. Halo, iya. Yeah. Tapi memang sudah tua sih, mungkin belum yang tahu. Saya insya Allah kalau dikasih umur sama Allah Subhanahu Wa Taala tahun ini saya 40 umurnya. Jadi memang benar kalau tadi teman gue ciri kok bilang gue orang tua. Gitu sih ya, makanya. Iya namanya Hidayat. Masih, emang saya gak pernah. Saya milih-milih masalahnya. Kadang-kadang acara-acara TV kurang menarik buat saya kalau selain net TV ya. Sisanya menurut saya kayak kurang. Ya gitu deh, tau sendiri kan. Gitu. Oh ya buat yang kalau lu demen musik-musik Cadas,
ini salah satu band lokal yang gue suka banget, namanya Dead Vertical, yang salah satu menginspirasi. Itu keren banget lah pokoknya. Roland, kapan bikin video gitar lagi? Pengen aja, cuman waktunya belum ada ya. Terus belum mempelajari materi baru lagi gitu. Pengen banget. Okta Aryani, padat banget, jaga stamina gimana? Sebenarnya gampang sih, selain tidur yang ya diusahakan tidur cukup lah ya, kalau bisa 8 jam sehari. Lu juga latihan, kalau misalnya gue kan sering keluar kota terus gitu ya, muter, jadi mendingan latihan aja di kamar hotel gitu. Jadi kan ada aplikasi how to workout gitu, yang ini gitu. Makanya yang di belakang itu siapa? Di belakang ini adalah manajer band metal saya, dan kebetulan dia juga megang project saya. Nanti tahun depan ada satu band indie rock kayak gitu. Yes, ya siap. Oh, gila. Satrio, Stellar Fest, likam-likam, dateng gak lo? Awas lo gak dateng lo. Please Extreme dong, Mas Bro. Boleh nanti ya, diusahakan. Oh, gue suka banget itu Extreme. Extreme adalah salah satu band yang sangat gue idolakan dari dulu. Maksudnya, Nuno-nya sih gila sih. Makanya gue sampai beli Washburn gitu. Kayak gitulah. Jangan ditanya mulu, Rama katanya. Yoi. Mungkin bohong, suaranya sumbang, lagi sakit ya. Emang lagi habis suara saya. Saya udah 2 minggu setelah pulang umroh kemarin, kayak kurang istirahat. Sementara maksudnya banyak kerjaan, harus keluar kota sana sini sana sini. Baru 3 hari lah balik lagi, tadinya sama sekali gak ada gitu. Yaudah, ini bentar lagi udah mau sampai. Gue harus latihan dulu band Rise Intelligent. Kayak gitu, siap. Thank you banget udah nge-live sama gue. Ya gitu. Ya lupa udah mau puasa, pada puasa lah gila. Kita ibadah yang benar dulu sebulan. Kalau bisa insya Allah tinggalin dulu deh yang duniawi-duniawi ya. Oke, kalau gitu semuanya, sampai ketemu lagi, saya latihan dulu band, udah mau nyampe studionya. Dung dah.